Oke, di konten kali ini gue anuin konten buat Nathan tersakit 2022 ya guys ya. Dia dibuff. Dibuff skill satunya. Jadi kita dapat satu ambil skill satu. Ini kita jangan sampai kena priestline ya. Oke. Placid pakai skill satu jangan lupa. Oh iya, emblemnya ada di akhir video, oke. Jangan maksa ya, jangan maksa. Kalau kalian lawan dua orang kayak gitu, dua hero kayak gitu jangan dipaksa banget. Ini kalau bisa sih kita last hit ini nih. Skill 1. Bisa. Nice, plus. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya. Aduh, sayang playernya Silvana. Sayangku. Silvananya cewek gue ya guys ya. Gue main klasik sama dia. Moy gimana kita bikin satu mana abis itu bintal ter. Kenapa bikin satu mana? Karena dia mananya boros. Sebenarnya gue bikin kalau dulu gue sepatu mana sih belinya. Masuk. Aduh. Sayang. Nice. Udah baik. Ayo balik. Udah balik. Jangan dilawan atuh. Baik. Kita balik aja, jangan maksa ya guys ya, jadi manusia itu ya. Ini ngapain dia? Tutur deh, banyak gaya sih beladiknya. Balik. Asli dah. Kita sabar. Langsung ulti. Wih, kalau ulti dapat 2 tuh. Oke, minta aku udah jadi langsung BO deh ya guys ya. Gas, nice. Oke. Ya, kena ulti. Mati sih. Oh, mati. Udah pasti mati. Nice. Dapat hasil gitu ya guys ya. Hoki, ini kita lawan aja nih. Tutor, aduh. Tutor. Asli das. Silvana ini so asik banget. Songong ya guys ya. Sini kau, ayo sini. Ini gue bantai asli, gue udah ada ulti. Langsung aja kita bantai. Sini ulti gue, ayo nih gue bantiin langsung. Tutor anjir, tutor juga lu moskop. Nah, tidak denganmu Beleric. Beleric ini kita hero-nya konternatan banget ya lu. Wih, kok nge-lag sih? Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuat. Ya, kita cut minion ya. Soalnya ada Silvana jadi jangan takut. Buat cut minion jangan takut. Karena ada Silvana di map. Ada Roger juga, ada Roger. Awas. Ya, kenapa kamu ngulti ya? Sabar. Enggak bisa. Wih, dapat buff. Hoki untuk mencapai lebih dari ini. Ini tadi Moskop enggak kelihatan ya, Moskop ya? Ini dia nih. Mati sih kalau gue ulti. Oke, sabar deh. Sabar. Nunggu minion jalan. Solo dia sih, seharusnya mati sama gue nih. Langsung aja kita gas. Kok kabur deh? Haha, gitu ya guys ya. Jangan lupa like. Baru gue mau ngomong ini. Songong si Beleric ini lu. Asli dah. Ngeri gue, yang bikin ngeri tuh sama Beleric nih. Gue jadiin BOD apa ini dulu ya. BOD apa Asklaw ya. Bingung gua. Sabar, kita clear lane dulu aja. Gua ada ulti sih. Udah udah jadi, langsung aja kita gas. Mata tuh Denek Nathan. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. Ini maskap ngapain lagi? Gua ambil maskap punya lu. Berkumpul dong, dapat di atas nih. Di situ ternyata dia. Zoning sayang. Waduh, dia masih belum ngerti. Wah, nggak kena. Ini memissing ya guys ya.
Ya ada Beleric dia. Dia mau Beleric mulu dari awal lu batu banget. As nggak bisa. Nah ini kayak gini enak nah gas. Open. Nah. Gila prihit banget gua. Nice. Ya ada. Waduh, gak apa-apa. Dapet tower bawah free banget. Eh ada cow. Modal ulti aja lawan cow mah tutor. Kalau lawan cow full damage jangan takut ya guys ya. Cuman harus jaga-jaga soalnya kalian suka tendang. Tapi minusnya cow damage itu dia lembek. Tapi lu sekali tendang, hati-hati makanya. Boil bait jangan lupa. Anjir. Kita langsung ke tengah ya. Sabar. Jangan. Mending lord aja dulu sih, bait buat ngebait. Nice. Langsung lord juga kepala sih. Nice. Siapa? Gue ngejar belangnya. Nah, mau kemana kamu? Mau kemana? Aduh, tetap mati deh. Dia apa sih? Ngajakin Nathan, sesuatu banget. Moskopnya awas-awas kena tendang. Nah, langsung kita gas. Nice, triple kill. Dapat tower side tower nih. Oke, pasif tower udah hancur. Awas-awas. Ih anjir, kena tahun gua. Batu banget lebih lirik asli dah. Sabar. Mau kemana kamu? ini mau kemana nih? tutor. Ini cowok nih, triple kill bisa nih. Please lah, ini Beleric. Kok mau demon, cuman gue lebih suka endless. Aduh. Mampus tuh diutis si panah, terima kasih sayangku. Nice. Full power. Langsungin aja kali ya. Cuman gue lagi masih nyari sepek, bo. Sepek sih. Nice. Tiba-tiba. Buruan dong ultinya dong. Nice, maniak, mana? Sini, back. Sini kau. Anjir kena tendang. Ih, kalau maniak gua bisa sepek sih. Asli kalau gua bisa kalau maniak bisa sepek. Oke, sabar. Ini ngapain lagi efek sana solo? Enggak boleh toxic. Apa sih Mosko? Gua ada inspir loh. Kita main belakang. Gila kuat. Nah, bisa nih maniak sepek nih. Ayo nih gas nih. Sial, Beleric emang sial tuh. Tuh, blade armor 2, cok. Parah anjir. Biar lawan mau kekalahan sampai suren tuh. Tai emang Beleric nih, retai. Itulah build Nathan tersakit 2022 ya guys ya. Kalau ada yang kurang kalian komen aja, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. MVP lah sudah jelas skill 22 dong. Oke, sekarang tinggal emblemnya ya guys ya. Emblemnya ini gue pakai emblem killing spree. Settingannya kayak gini ya. Kalau kalian nggak mau pakai yang physical attack, kalian bisa pakai movement speed. Beta spellnya dia bisa flicker sama inspire. Buildnya gue biasanya pakai sepatu swift boots, windhalker gue langsung BOD, bis BOD gue endless golden staff, baru Ashclaw. Kalau kalian nggak mau Ashclaw, kalian bisa Wand ataupun Athena ya guys ya. Bang, kalau BOD nggak pistol, ya gue lebih suka kayak gini aja sih. Tapi kalau kalian lebih suka pistol, ya udah pakai aja pistol. Gue lebih suka BOD sih. Gitu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.